Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana anak sulung Ina Naim restu perkahwinan ibu, yakin bapak tiri mampu jaga keluarga. Anak sulung kepada penyanyi Ina Naim iaitu Ahmad Hadi meluahkan rasa syukur apabila ibunya itu kembali bergelar seorang isteri. Kata Hadi, dia gembira dengan kehadiran Muhammad Khairul sebagai bapak tiri dan diharap dapat menerima serta mengambil tanggungjawab menjaga mereka sekeluarga. Alhamdulillah syukur, sekurang-kurangnya ada orang sanggup terima dan jaga kami sekeluarga. Saya terima Muhammad Khairul kerana hanya fikir soal ibu dan adik sahaja, katanya kepada Insta. Hadi berkongsi perasaannya itu ketika ditemui selepas selesai pernikahan Ina dan Muhammad Khairul yang berlangsung di Kota Tinggi, Johor Bahru pada Jumaat. Hadi merupakan anak sulung daripada 4 beradik hasil perkahwinan Ina bersama Alirham Suhaimi Saad. Dalam pada itu, Hadi berkata kepribadian Muhammad Khairul membuatkan hatinya terbuka untuk menerima lelaki itu menjadi sebagian dari ahli keluarganya. Malah Muhammad Khairul juga tidak kekok melayannya dan adik-adik yang lain dengan begitu baik. Dia layan adik dan ibu baik. Alhamdulillah, mungkin Muhammad Khairul boleh jaga keluarga dengan baik, ujarnya. Pada pagi Jumaat, Ina dan Khairul selamat dijab kabulkan dengan sekali lafaz dalam sebuah majlis yang diadakan di Velcra, Sungai Arah, Kota Tinggi, Johor. Pengantin lelaki yang merupakan duda dua anak itu menyerahkan mas kawin RM100 kelengkapan solat, seutas gelang emas serta sebentuk cincin dan 5 dulang hantaran. Sebelum ini, Ina pernah mendirikan rumah tangga dengan Suhaimi pada 12 Oktober 2007 dan mereka dikaruniakan 4 orang cahaya mata. Suhaimi kemudiannya meninggal dunia pada 15 November tahun lalu akibat masalah kesehatan juga menyebabkan organ dalaman tidak berfungsi. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.